sama kekasih, seumpama mimpi di dalam mimpi. Terasa engkau di sisi, menemani cintu sahabat. Membakar gedung pikiranku ini, terasa hidupku kini umpama mimpi dalam mimpi. Masya Allah, Masya Allah. Wah, bang, saya tak tahu nak kata apa. Meremang. Tak boleh tunjuk yang ni, meremang bulu roma ni. Zack, nak tahu tak antara rahsia macam ni maintain Abang Baggio ni? Macam ni? Abang Baggio kalau start dia kayu basikal, main ratus-ratus kilo tau. Ha, betul lah abang eh? Cuma musim bikin je belum kayu lagi eh? Ratus-ratus kilo dia. Ratus-ratus kilo dia. Kilo, okay. Sekarang kilo timbang durian ha, bang. Sekarang timbang kilo. Sekarang ni. Alright. Kiri saya ni, udang merah balik pulau. Oh. Jadi, siapa nak dapat kan pergi ni bang? Niat
niaga kepada Tabatan Pertanian Pening. Faham. Baik. Tapi itulah yang nak tahunya. Sebab saya sebelum ni saya tahu Abang Baggio ni memang aktif dengan berbasikal. Ada aktiviti grup basikal, basikal sana, basikal sini. Tapi tiba-tiba dia jadi seorang peniaga durian pula. Sejak bilanya ni? Ya, sebab bila PKP, bila PKP semua artis tak boleh pergi makan. Semuanya jeng. Semua kepala jadi panik. Otak tak tahu nak buat apa. Jadi saya ambil keputusan, saya sedar yang diri saya ni suka nak makan durian. Saya suka makan durian. Durian tu adalah makanan yang paling saya suka kalau tiba musim. Jadi, apa salahnya kalau kita berniaga? Kita berniaga durian. Kita suka makan durian, kita share dengan orang lain supaya makan durian yang sedap-sedap. Abang Baggio, abang pakai dua kamera ke bang? Pakai dua kamera ke tu? Tak apa-apa dengar, boleh? Tak, sebab ada bunyi bergema tu. Mungkin satu kamera tu kena mute-kan, bang. Satu kamera kena? Dah mute, eh? Okey, cantik. Okay. Bang, ni kita nak tahu, bang. Yelah, abang sekarang, yelah, kita bila kita tengok macam seorang penyanyi legenda, sekarang ni pun jual pun, buah yang dijual pun buah raja. Raja buah, durian dijual, kan? Tapi kita nak apa tu, rewind sikit lah. Macam tahun lepas, kan? Abang sendiri muncul dengan lagu baru yang apa tu Ludani Cinta waktu PKP. Laduni. Okey. Ludani Cinta betul. Tapi macam mana bang dalam bidang nyanyian abang sekarang ni? Abang rasa macam mana? In terms of career sebagai seorang penyanyi tu. Okey, bila saya keluar single pada tahun 2020, kemunculan Januari 2020 saya cuba untuk keluar dengan satu single, Laduni Cinta, penampilan secara solo tidak bersama dengan Damasutra. Dia mendatangkan sesuatu yang orang kata tindak balas daripada peminat-peminat yang support dia sangat bagus. Tapi bila kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 tu, betul. Jadi promosi kita tergantung, tetapi tetap terus kita adakan lagu-lagu itu wujud di media-media sosial, di YouTube channel yang sedia ada. Alhamdulillah, aku tu menerima sambutan sehingga ke 400 ribu lebih viewers. Jadi saya sebagai orang lama dalam industri muzik tanah air yang dulunya secara tradisional dapat muncul dengan keadaan media sosial yang sekarang ni pelbagai jenis media sosial, ada IG, ada Facebook, ada YouTube. Jadi dekat situ saya perlu untuk bangkit supaya menampakkan yang orang lama pun boleh bikin, boleh bangkit untuk terus berkarya. Betul bang, heroin pun cantik bang, tu paling cara. Video klip. Heroin cantik bang. Video klip cantik. Model yang dekat dalam video klip tu yang cantik. Model lah. Model tu yang dimaksudkan. Bang, nak tanya bang, jujurlah bang . Abang rindu tak nak beraksi kat atas pentas buat persembahan bang? Betul. Saya rindu sangat nak beraksi di pentas. Terutamanya di majlis-majlis makan malam. Lepas tu di majlis-majlis show yang berbentuk mini konsert dan sebagainya. Tetapi kerana pandemik ni, saya perlu menerima hakikat dan bersabar di atas ujian Allah Ta'ala tu untuk kita diversify kepada yang lain. Supaya kita cari kerja, buat kerja lain. Jangan kita tetapkan bahawa aku kalau dah tak boleh nyanyi, aku tak boleh nak buat apa-apa. Jadi saya dapat satu peluang, dapat untuk bekerjasama dengan Jabatan Pertanian Pening ni untuk kita jadi rakan niaga dia, untuk kita supply buah-buah yang high-end ni, buah-buah yang premium ni. Itulah bang, cakap pasal durian ni bang, macam mana bang? Sambutan durian abang, okey? Oi, sambutan di kalangan komuniti penduduk di Setiawangsa ni, kalau sampai je dekat simpang sekolah Setiawangsa ni semua tahu. Ini ada gerai Abang Baggio berniaga durian dekat simpang sekolah. Jadi kita dapat sokongan yang begitu padu, mantul kata orang budak-budak sekarang, bahasa mantul. Mantul. Okey bang, ini sebab durian kan bermusim bang kan. Kita nak tahulah bila habis musim durian ni perancangan abang macam mana pula? Okey, perancangan dia sekarang kami sedang telah dapat diberi kepercayaan untuk memajak dusun di Pulangan. Jadi dusun tu kita akan jaga, kita akan belai untuk jangka yang ke depan supaya kita dapat buah yang macam ni. Yang ini. La ilaha illallah. Ni apa? Black python.
Black Python. Itu macam nama ular, Black Python. Black Ton. Black Ton. Jadi kita kena buat suatu perancangan yang lebih ke depan lah, supaya kalau tak ada musim nanti, kita akan buat benda-benda yang orang kata tak ada yang pelik-pelik sangat lah. Maknanya kita dah ada lah kita punya maslahat untuk tuju ke arah yang lebih kuata ke depan lah bang eh. Faham-faham. InsyaAllah kita doakan semoga dia pun mudahkan. Saya ni bang, bukan apa. Zack ni dia tak kenal bang. Dia ingatkan buah durian tu nama dia Black Python. Tak, tersilap. Eh, tersilap bang. Saya pun tak... Telefon ni abang. 019-632-1111. Oh, dia bagi nombor telefon tu. Ini first time ni. Artis bagi nombor telefon dalam TV ni. Ah. Bang. Terus dia call. Bagi tahu, tanya. Tak faham. Meh, aku cerita daripada A sampai Z. Bang, nak tahu bang. Nak tahu bang satu benda bang. Sebab abang ini baru mula, apa ni, kiranya mulalah meniaga dalam bidang menjual durian ni kan. Masa awal-awal abang start tu, macam mana penerimaan peminat abang sendiri? Ada peminat yang pertama sekali bila dia orang sampai je dekat gerai, ya kak, kak nak makan buah apa kak? Eh, dia terkejut. Ini bukan abang yang pelakon tu ke? Eh, ini bukan abang yang nyanyi tu ke? Relax, relax. Relax kak, cool. Sekarang kak nak makan buah apa? Hari ni saya meniaga durian kat sini kak. Jadi dia pun seronok lah. Jadi antara advantage-nya ialah bila artis tu berniaga, dia macam kita menyanyi juga. Bila kita buat persembahan, kita eye to eye contact dengan kita punya fans. Nampak? Kita bila berniaga ni, kita berniaga jual buah benda yang orang faham, buah durian. Dan yang menjualnya adalah selebriti. Jadi itu antara yang menjadi advantage untuk keterujaan orang nak beli. Jadi nampak, nampak. Uish. Tak nampak Datuk Awi tadi. Tapi saya ada tanggungjawab saya. Saya ada tanggungjawab saya. Saya perlu menghidangkan sesuatu buah yang betul-betul berkualiti tinggi, premium, orang makan, sedap dan dia tak maki saya dan dia tak balik kulit durian kat badan saya. Ya Allah. Aduh bang. Tapi abang, saya suka tengoklah. Kita suka tengok dekat studio ni, tengok abang betul enjoy lah. Nampak kan? Betul menghayati. Kita mencelah pun tak dengar tadi. Itulah. Nampak dia enjoy betul berniaga durian satu, dan sebagainya. Lagi satu, jangan malu. Betul. Jangan malu. Jangan letakkan diri kita dari satu par yang terlampau tinggi untuk supaya sampai kita jadi paranoid. Jangan. Jadi kita kena menerima hakikat. Dalam satu masa tu kita perlu berdiri di atas bumi yang nyata untuk kita buat sesuatu yang lebih boleh manfaat untuk masyarakat. Kayu basikal buat untuk masyarakat. Berniaga pun kita buat untuk masyarakat. Jadi itu yang paling penting. Okey bang, itu yang kita nak tahu bang. Macam mana abang bagi semangat kepada diri sendiri bang untuk macam tak rasa malu dan sebagainya. Sebab tadi abang ada cakap macam tu kan. Jadi apakah yang mendorong abang untuk terus kerja keras macam ni bang? Sebenarnya saya pun macam orang lain juga. Bila datangnya pandemik COVID-19 ni, semua orang down. Semua orang jadi susah hati. Alamak, biasa kita dapat income yang tetap. Hey, aku nyanyi sekian-sekian bayar, dah confirm dapat payment yang dah fix. Tetapi bila kita buat sesuatu yang baru, dia tidak menjanjikan kita akan dapat satu salary yang sama macam mana kerja kita yang sebelum tu. Jadi kita kena meletakkan sokongan daripada kalangan kawan-kawan yang baik-baik. Maknanya betul, itu jadi penting juga. Bila ada kawan-kawan yang baik-baik, yang bila kita share, buat brainstorming untuk buat sesuatu, apa kita langkah-langkah kita nak buat supaya kita boleh survive. Dan keadaan dah setahun dah artis Malaysia ni tak boleh cari makan. Ni dah masuk tahun yang kedua. Jadi ini bukan kaleng-kalengnya dugaan ni. Ya bang, betul. Berdoa ni kita kena ada bergerak berserta dengan perbuatan untuk buat apa untuk masa depan kita. Tidaklah kita kata niaga durian ni boleh kaya raya, tapi sesuatu pilihan untuk boleh kita buat kerja. Untuk kita bekerja tu yang penting. Bila kita tak bekerja, setahun dah, 3 bulan duduk rumah, makan tidur, semua dah jadi ayam daging kan. Jadi eloknya kita buat sesuatu lah. Betul bang. Perkongsian yang sangat bermanfaat abang eh. Betul. Itulah. Cuma kadang-kadang tu yalah, kita nak daripada video call ni sambil-sambil abang bercakap, sambil-sambil keluar muka durian. Tu kadang-kadang fokus lagi sikit bang. Kok boleh singgah makan durian kat sana ke? Okey. Ya, betul. Okey bang, boleh kongsikan. Kalau kata Hefny. Kalau misal kata dia orang tak tahu, boleh je call saya. Boleh call bang eh? Kosong call je saya. 019-632-1111.
Alright. Direct boleh cakap dengan saya. Okey bang, kongsi Instagram bang, tahu orang nak follow Instagram. Instagram saya Baggio MY. Alright. Baik, jadi guys, jangan lupa untuk terus follow Abang Baggio kita dan siapa dekat area Setiawangsa belilah durian bersama dengan Abang Baggio dan timnya. Baik. Betul. Terima kasih. Nampak macam dah tak boleh fokus. Tak boleh fokus, rasa nak pergi makan durian. Apa pun, terima kasih Abang Baggio. Assalamualaikum.